Pertumbuhan kredit properti tercatat masih cukup tinggi, namun pelaku perbankan mewaspadai sejumlah risiko kredit bermasalah di beberapa kelas perumahan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa kredit rumah tapak tumbuh 11,81 persen year on year pada Februari 2018, sementara kredit apartemen tumbuh 26,25 persen year on year, namun beberapa jenis properti memiliki rasio non-performing loan yang cukup tinggi. Kredit pemilikan rumah susun tipe 21 persegi. Masuk kami 21 meter persegi memiliki NPL 6,25 persen, naik dari 4,47 persen pada tahun lalu. NPL tertinggi kedua tercatat pada kredit pemilikan ruko atau rukan dengan 4,84 persen, naik dari 4,27 persen di tahun 2017. NPL ruko dan rukan bahkan tercatat pada level tertinggi pada enam tahun terakhir.